Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan Populer. Setelah tahun lalu mengumumkan VBTS alias Kim Taehyung sebagai pria terseksi di dunia, situs Thermometer baru-baru ini kembali mengumumkan daftar wanita tercantik di dunia. Nah, di 10 besar wanita tercantik di daftar ini didominasikan oleh idol K-pop Lo Gangs. Cus kamu simak selengkapnya ya. Bintang Crush Landing on You wanita tercantik di tahun 2020 pada video hari ini. Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya juga agar kamu selalu update info terbaik setiap harinya. Aktris Korea Son Ye-jin yang sukses dalam drama Korea Crash Landing on You baru-baru ini dinobatkan sebagai Most Beautiful Woman 2020 atau perempuan tercantik di tahun 2020 versi situs Thermometer. Nah, pemilihan berdasarkan polling yang diadakan secara online melalui media sosial dari tanggal 4 April sampai 22 Mei 2020 ini. Kemudian diurai situs Womental, pemeran yang seri ini terpilih dengan perolehan suara tertinggi dalam polling yang dilakukan terhadap lebih dari 4,3 juta suara. Dirinya berhasil mengalahkan 99 nominasi lainnya, termasuk Song Hye Kyo, dan juga menyisihkan 4 member girl group Blackpink Gangs. Hebat benar ya Onni ini. Nah, di dunia perfilman Korea Selatan, Son Ye-jin termasuk salah satu aktris senior Gangs yang memulai karirnya pada tahun 2003 silam. Ia pun sempat beradu akting dengan berbagai aktor ternama seperti Hyun Bin, Kim Joo Hyuk, So Ji Sub, dan Jung Hae-in. Kemudian selain sukses dalam drama Korea Crash Landing on You, dirinya juga sempat sukses beradu akting dengan aktor Jung Hae-in di dalam drama Korea Something in the Rain yang tayang di Netflix. Sementara itu disebutkan situs kumparan, Lalisa Manoban menempati posisi kedua Most Beautiful Woman of 2020. Nah, ini adalah kedua kalinya dirinya mendapatkan gelar tersebut dengan total voting sebanyak lebih dari 3,8 juta gengs. Di tahun 2019 lalu, posisi pertama diduduki oleh aktris Filipina yang bernama Lisa Soberano. Namun sayangnya, di tahun ini dirinya berada di posisi ke-9 gengs. Sedangkan di posisi ketiga ada idola K-pop asal Taiwan, Suyu Twice. Dirinya mendapatkan suara sebanyak lebih dari 1,2 juta dan naik 5 peringkat dari posisi ke-8 pada tahun lalu. 100 daftar nominasi Most Beautiful Woman of 2020 ini berisikan nama-nama selebriti dan public figure ternama dari seluruh dunia. Termasuk di dalamnya Priyanka Chopra di posisi ke-13, Zendaya di posisi ke-39, dan di posisi ke-79 ada aktris Korea Han Soo-hee yang terkenal dengan perannya sebagai pelakor di drama The World of the Married. Kemudian wakil Indonesia pun masuk ke dalam nominasi 100 perempuan tercantik di tahun 2020 ini. Adalah Putri Indonesia di tahun 2019, Frederica Alexis Kall, yang berhasil menduduki peringkat ke-88. Nah, berikut daftar 10 perempuan tercantik 2020 berdasarkan pemilihan suara dari Thermometer. Nah, yang pertama, kita punya Son Ye-jin dari Korea Selatan. Kedua ada Lisa Blackpink dari Thailand, Suyu dari Taiwan, Urusaya Sperbuan dari Thailand, Jisoo Blackpink dari Korea Selatan, Roses Blackpink dari New Zealand, Song Hye Kyo Korea Selatan, Jennie Blackpink Korea Selatan, Lisa Soberano Filipina, dan yang terakhir ada Sina Deinert dari Jerman. Nah gengs, itu dia tadi deretan wanita tercantik di dunia di tahun 2020 ini versi Thermometer. Dari sini kita bisa melihat bahwa standar dan popularitas kecantikan dunia saat ini berkiblat pada kecantikan Asia, khususnya Korea Selatan. Buktinya saja, 7 dari 10 besar daftar tadi diduduki oleh idol dan seleb K-pop gengs. Dan syukurnya sih, wanita tercantik dari Indonesia, Miss Frederica, masih sempat nyimpil di 80 besar. Akhirnya kita tiba di penghujung pertemuan kita kali ini, dan Mimin ucapkan terima kasih karena telah menonton, serta jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan tuliskan siapa wanita tercantik di hatimu di kolom bawah sana. Sampai jumpa dan bye-bye!